Setiap kali saya merasakan keindahan alam di sini, saya merasa bersyukur dengan apa yang telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Nama saya Erawan, saya warga Desa Modang, Kabupaten Paser. Saya dilahirkan dan besar di sini. Sejak remaja, saya sudah sering bermain di hutan ini. Hutan ini adalah salah satu hutan kebanggaan di desa kami. Saya sering membayangkan kenangan indah itu. Dan bahkan saya juga sering membayangkan hal yang terburuk. Sudah banyak sekali suka dan duka dalam menjaga hutan pegunungan ini. Jika saja hutan ini tidak dijaga dengan baik, maka habislah sudah. Mungkin hutan ini cuma akan menjadi cerita untuk generasi yang akan datang. Ya, saya akan bercerita sedikit tentang keberadaan hutan yang berada di Desa Modang ini. Sebagai warga Desa Modang, kami paham betul dampaknya apabila hutan ini akan beralih rupa. Baik itu kegiatan penebangan pohon secara masif, kegiatan untuk perkebunan sawit, dan kegiatan untuk pertambangan. Jika saja itu terjadi, mungkin sumber air akan rusak
dan aliran air akan tercemar, sehingga akan berdampak kurang baik bagi para pengguna air di bagian hilirnya. Kami bisa saja kehilangan pesona alami, keindahan vegetasi hutan kami, air terjun kami, dan bukit-bukit yang ada di tempat kami ini. Yang menjadi daya tarik wilayah bagian hulu Desa Modang adalah keadaan bentang alam perbukitannya. Ada beberapa air terjun, yaitu air terjun Dayam Bulungolo dan Dayam Serian. Saya kali pertama ke air terjun Dayam Bulungolo dan Dayam Serian saat saya berusia 20 tahun. Indah ya. Saat itu misi kami adalah untuk mencari foto air terjun. Hal ini sebagai bahan lampiran, sebagai surat permohonan kami yang ditujukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasir. Hal itu bertujuan agar destinasi yang ada di tempat kami ini bisa dikembangkan menjadi objek wisata daerah. Sesuatu yang alami dan disaksikan yang sifatnya pertama kali itu hal pengalaman yang sangat mengesankan. Tuhan menciptakan segala sesuatu ini tidak ada yang sia-sia. Semua masing-masing ada manfaatnya. Seperti halnya keberadaan hutan terhadap siklus perjalanan air di muka bumi, hutan untuk penghasil oksigen dan penyerap karbon. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengelola sumber daya alam ini sebijaksana mungkin dan tetap menjaga keseimbangannya.